Enak kan? Aku mentulmu kanek, kanek kuwiga mentulmu. Mentul, mentul lek wedok lanang ora mentul. Ngaku ora jan. Sudah jadi. Oke guys, laran dhisik, mari resik-resik. Bawane panas, aku mari ngombai apa lap-lap terus ini aku mujaan. Nyala bau. Seger banget guys. Nyala jengku. Nale pe atas deh, atas tawan enak ya ulang. Iki timun sing tak tumbas nih. Pasar mang guys. So aja. Pakai sambal jadi. Aku makan. Gelantung lah guys. Oh iya. Iya. Apa jatuh? Iso caramu ya. Engkau mentulmu kanek kuwiga mentulmu. Mentul lek wedok lanang ora mentul. Ngaku ora jan. Mangga wis doncek sik guys. Aduh. Oke guys, ini aku lagi goreng apa namanya? Bandeng yang tadi ya. Bandeng sama mujair yang tadi. Ini yang udah mateng, crispy banget guys. Jadi ini tak marinasi terus tak kasih tepung sajiku, jadi tepung sajiku kering. Ini marinasi, ini air jeruk udah tak cuci bersih, terus ini apa namanya teman-teman, tak air jeruk gitu loh teman-teman. Nah ini, terus ini yang marinasian yang udah bumbuan mau tak goreng ke situ. Oke okay? Enak guys, aku lagi pertama kali ini nyoba kayak gini, tak tepung sajiku tapi nggak basah, ya Allah enak guys. Tapi ribet ya masak nganeku. Ikan laut dadak nyisiin beda tapi ribet, enak ayam cepet tinggal cuci, godok, goreng ya kan. Ya begitu si crispy guys, rungan tak pan buntut ya. Enak kan. Sampai sekuar lapang tuh enak gitu. Nah oke okay, guys, ini tuh crispy banget guys, mantep pokoknya guys. Terus ikin dokin jas reva mojik separuh sama nyambel bawang wis gini aja menu soreku, mantul pokoknya guys. Oke guys, iki mangki aku mangan di rumari ya, iki cahyaku pada ngendah wis iki mangki aku mangan rumari, aku pas aku mangki sebenarnya ngeloni inces reva ya, inces reva kan awalnya panas nih guys. Nah aku ngeloni inces reva udah lo TikTok lah ngerti maksa imah mangan bakso poin bakso ini kira tuku bakso nih di beduk-beduk kan inces reva panas, aku nggak mungkin apa namanya istilahnya ninggal DM lo guys, dia lagi tas turun waktu udah rewel soalnya Kak Rama juga tidur lah gara-gara ndelok emang aku luwe ndelok masak emang aku luwe guys, aku emang masak oseng-oseng sawi kan ya, mangan waktu itu kok tiktok di ngarep dong ngaren, biasanya gak pernah enek bakul lewat guys, gak pernah enek bakul. Tapi selama beberapa hari ini kan sebelah omah kan iki tebu, iki enek tebang tebu sampai sing etan totokan kayak kan ya tebang tebu. Nah pas enek musim tebang tebu iki bakul bakso malah sering tiktok di gini, mungkin yo jagani wong sing tebang iku ya lek luwe ya. Nah iki terus akhir aku tuku guys, jadi aku mangan romari iki, aku mangan romari aku ya tuku gimana sih yang paling pedes dewe kayak ini, aku minta pedes. Terus ini Kak Rama, terus ini Jess. Ini terus gara-gara delok ngono ane mak sok imah nang TikTok. Wis kita antek isik segoku. Terus baru gue nanti aku mau lanjut makan bakso. Wes ben asline ya rasuk-rasuk malah rasuk warasi ya, tapi kadung kue ini daripada aku enggak keturutan ya kan guys, tes. Tak habiskan dulu. Hari ini cuacanya panas, tapi mbuh inces revai panas sirep ngono guys. Apa iki? Panas terus ngono lah awake iki. Sampai aduh ya Allah. Dan nanti tuh tanggal 8 ternyata lombanya. Dia belum bisa belajar maksimal.
Amek loro. Loh, guys. Tak tutup nih sih ya. Nak. Cuy enggak mahal macam-macam sama enak. Kucing Inces Reva lek tidur enggak pernah ketinggalan, guys. Delon. Kasure kebak kucing, terutama kucing Oyen wi kesayangane ngalor ngidul ki ngetutke bocae wae. Hah, sampai kesel nyula ini. Iya. Oke, guys, iki adike sarapan. Nah, iki aku yo ngeler sego iki. Kat isuk gedandap. Kakak sakit, kat isuk gedandapan aku, guys. Ira gedandapan. Aku tadi tuh anu loh apa? Nah, jadi aku tadi tuh bangun tuh jam 5 kurang seperempat ya, guys ya. Jam 5 kurang seperempat tuh aku udah bangun, kroso aku tuh pipis. Tapi aku lewat kamar Kak Rama tuh enggak ada suara apa-apa ya toh. Terus aku balik nih kamar, gitu mulai tak sedih lu guys. Soalnya alarmku kan ada yang bunyi tuh 6:30. Karena sih aku ngeluh gitu lah geletak-geletak di luar karena aku enggak bingung lah. Wah. Karena di kulkas tuh aku udah punya ayam marinasi, mujair sama nila marinasi udah ada. Terus cara gendat-gendatan tuh jangan blenderang-blenderangku ya enek. Sate ayam beli semalam juga ada, teman-teman. Nah, jadi aku gak bingung, makanya carona ki mengaku ki bangkong titik ngono lah ya. Nah, ternyata jam berapa? 5:15 aku bangun. Tadi aku dari bangun pertama ya aku 1/2 jam jaraknya keluar lagi dari kamar ki. Lah kok apa Kak Rama ki suaranya grogo-grogo, guys. Ternyata dia tuh demam tinggi dan menggigil kayak gitu. Terus posisine ujian. Aku ki godhok banyu lho, guys. Saking bingungku godhok banyu ki sampai lali sat blawa tak tinggal apa? Tak tinggal blawa rono rene karena tak golek nih surat dokter sama periksa, guys. Tapi ternyata aku kan cepet-cepetan golek sing gak antri aku ning gone bidan. Ternyata bidan tuh gak bisa membuatkan surat keterangan sakit. Dia hanya bisa melayani kayak surat melahirkan kayak gitu, teman-teman. Tadi ya Allah, akhirnya wis periksa dok, tapi kita gak dapat surat dokter ya kan. Terus habis itu aku nitip nih surat, terpaksa harus bikin surat. Jelas nitip nih surat lah, menggodok banyuneh lali, guys. Yang pertama maaf gak nih kopi ayah Inces Reva ini sampai saat belawat gue lo lali, enggak kelingan lah gak nih kopi. Akhirnya dibenak nih wangi dewe. Jelas lah aku kemari wari wineh tak tinggal mereksa nih Kak Rama kemari aku ya lali aku menggodok banyu gaternya masih Inces Reva. Ya Allah sat nih, guys, saking ya bingung tau. Terus habis itu, habis pulang dari periksa aku langsung meluncur bikin surat terus tak titip nanti sekolah Kak Rama. Bahwa ini sangat ribet, yang sakit tuh sebenarnya Inces Reva awalnya ya, tapi kakak ya meloro. Jadi ngapain ini bocah lorai sana enggak sana enggak wes lah wes mana tadi ki ngapain ini bocah loro guys. Sedangkan hari ini tadi tuh ada info dari mana, info dari PLN kalau hari ini nanti tuh mati lampu seharian penuh. Beh, bayangkan wes bocah loro ya kan, gak enek lampu. Wes salah. Berarti ya sembolah lihat apa nantilah teman-teman ya. Sekarang aku mau menyiapkan adike, merkakno adike hari ini juga lomba, masih lomba harian. Apa kayak ujian harian gitu loh teman-teman. Ada ujian harian hari ini, jadi harus aku juga harus menyiapkan adike. Tadi ngomong Kak Rama tak tinggal. Hari ini pokoknya super moncat-mancet teman-teman. Ayo baju dipakai. Ndang sekali ini harusnya kamu masuknya tuh 7:30, saya 7:30 lebih. Ayo cepat ganti baju. Oke teman-teman, dilanjut nanti ya, aku tak nyepak nadi di sini camis kemeriwet aku ya loh wey mau bendungaran gimana aku lebih banget teman-teman. Oke, nah sepatan jangan melamun, sudah sih yang ya guys melamun bocah. Oke, guys, alhamdulillah hari ini kemarin ya setelah Kak Rama sakit kemarin habis tak masak niku kan lampunya mati sedino to guys iki. Ya Allah luhur-luhur ki aku iso goreng ya Allah rek. Iso apa tiba-tiba itu aku kayak apa
muntah-muntah terus aku itu apa BAB terus guys, BAB ini kayak banyu tadi kan masuk angin ya, terus udah gitu wes gak kuat tenan aku guys. Tadi Inces Reva yo panas kak ramane kayak ngono, aku nggak iso ngapain nih. Dan alhasil aku jam berapa itu aku VIP aku tak kon nelpon bojoku, tak kon pulang, tak kon izin karena ya wes gak kuat aku. Karena tapi ya ngoseng kak Raman dari pagi juga belum sarapan, wes tak masaknya mateng dia langsung turu guys. Tadi aku belum sempet jipuk nih dia emang gitu lah, aku ya nggak bisa ngopeni nih karena wong apa aku dewe iki gak iso tangi gitu loh, gak tangi iki gliur terus campur apa yo muntah terus gitu loh kayak masuk angin gitu. Terus akhirnya bengi nang tak puangane ndang pes tak tambani aku minum teh ya, teh herbal itu, aku nggak belum sampai minum obat tuh alhamdulillah udah sembuh. Terus pagi ini kimang tak waras-waras nih guys. Terus tadi aku mencoba bikin roti sobek ya, delok ke YouTube lah, tapi kok perasaan aku dulu ke YouTube kayak resepku nggak sesuai yang diiklankan deh, karena tak praktekkan tuh lembek banget. Aku mah nyembuhnya apa kok yo tak terok nih YouTube gue mang, karena biasanya aku tuh cuma lihat banyak aja di YouTube prosesnya kita tak imajinasikan sama aku sendiri ya teman-teman ya. Tapi kimang gak, kimang kok malah kayak kelemasan kayak piye nih gak an-an lah. Ya, jadi kimang lek kun jelas ini sampai sawi an guys, sampai berapa ya, berapa lama ya ikut tadi ya, lek ku mulai ini sampai setengah jam lebih loh guys, ora kalis-kalis kalau jam ini sik-sik ketok gak ya. Nah dan, jadi ikut tadi ya lek ku mulai ini itu dari jam setengah bukan lek ku nggawe ku emang dari jam 8 sampai setengah 10 gak mari guys sing suwi mulai ini. Lebih ya wong tak aku manut apa resepe carane waktune dan sebagainya dari di YouTube gak tekan guys, gak tekan guys, maksudnya ki gak temu, gak dadi, tetap jemek gitu loh. Terus heran tau kenapa kok tetap jemek padahal ya di YouTube aku dadinya api. Nah memang aku dulu juga pernah sih sempet dikasih tahu wong-wong gue lah singgahnya pakar-pakar yang gawe-gawe ngono kuwi. Memang di YouTube tidak semuanya itu real diberitahukan karena itu kan kayak rahasia perusahaan, kayak resep pribadi gitu loh, cuman di selewar-selewarkan gitu loh teman-teman. Hasil akhirnya itu ya yang dipakai itu katanya sih resep yang aslinya, cuman yang diiklankan itu yang kayak dijelaskan itu rada diselewar, tapi bohong apa enggak. Tapi kenyataan ya, ini kenyataan ya, aku recoup dari YouTube itu ya hampir semua masakan yang recoup dari YouTube kue lah ya, kue itu enggak pernah jadi guys, mulai dari nastar, dari cookies coklat dan sebagainya enggak pernah jadi. Jadi bisa jadi tuh kalau kita imajinasikan kita sendiri. Penting gak diubah bahan ini, kiki, corono cara ngulain ini. Nanti kita berimajinasi dan itu baru malah dadi guys. Alhamdulillah. Memang ini Cez Reva malah sampai orang istok, orang istok sama pak aku lebih ya. Kurirnya nyelo-nyelo, teko. Sedangkan biasanya pulang setengah 10, ternyata jam 9 sudah pulang. Aku tadi WA sepupu kan gitu tak penyakin Cez Reva, ternyata dia udah di rumah, gak bawa HP. Kedandapan tau kayaknya, sedangkan kurir udah nunggu di depan. Wes angel, akhirnya yang jelalah aku ngembok gerbang, habis ada kurir Kak Rama datang, tak seneng nih Kak Rama loh, liwat sekolah nadi, kok gak disawang, apa gak ketok, apa gak tolah-toleh wong sekolah dia totokan loh, kok gak ditolah-toleh lak liwat no adik, tolah-toleh toh, disawang, apa melihat sekolah kono ketok aja akeh bocah ya adik, saya enak poga bocah, tolong loro no aku nambah rong ewo itu tolong loro. Duit mungkin tolong puluh nih kanan. Tolong puluh ruh enak saya enak saya beli pak. Biaya ya guys ya. Biasanya soalnya tolong puluh kan. Hah? Soalnya tolong yang jadi tolong yang. Sanggup mau mang berarti? Iya. Kak ya cenu. Kak. Nong bebat. Ang ngajarnya cenu. Hmm. Iki kan yang gue bendel mah. Ya pak. Gue bendel di sini. Yuk Len, apa kui Len? Yuk Len. Tuman waya ulangan loro guys. Mendak. Waya ulangan loro. Kayaknya bintang itu dah menang atau? Ini jerawat, ini kayak apa tadi jerawat kue. Oh, waro ya iya aku nyewawa tak cenut-cenut apa tadi jerawat yang ngomong itu seluruh aku nggak roti ya waktu soalnya terang ya kok saya tangan amis dong aduh guys cek rong tapi wih bukaan ya pom kayak sopi tak angin tak ku baik baik mu kita angku ngantuk-ngantuk guys enak ngebebat marah ngebebat. Ah, ternyata tuh ya ini tadi kita coba aja nanti kayak gimana resepnya. Ya, hah? Iya ya. Ya apa? Gak mae gak duwe gedang sih, Rek.
gak enak gedang. Mungkin anak anu golek neng di padangan pon di. Nah jadi tuh nggak semua yang dari YouTube itu selalu apa kayak resep li ya. Itu katanya teman-temanku tuh sebenarnya itu rahasia perusahaan gitu teman-teman. Tapi ya sembuh. Tapi ya boleh aku rikuk dari anu mesti gak tau sukses. Tapi lek like, coba tutupin no, peteng no. Tapi lek like, berimajinasi sendiri, dikreasikan sendiri gitu loh maksudnya itu malah jadi guys. Nah iki aku nyambi sama Isah-Isah. Terus habis itu kayak kue cerah kamu ngamuk pokok guys. Aku mau isah-isah dulu ya. Nanti kita lihatlah jadinya kayak apa teman-teman. Tapi lah ada yang ilmu kiro-kiro ya malah kadangnya malah pas deh ada ngiro-ngiro dewe ya toh. Oke guys, roti bantal sobek ya, roti sobek roti bantal homemade sudah jadi. Tapi anu guys, apa lek ngarani? Enggak ngerti ki kosong-kosong kemang. Tapi udah mateng menul-menul guys, kemang lho wis dicubit-cubit. Kayak si toke guys, si apa isi nganu guys, isi. Mae. Empuk guys, enak guys, lumer. Nah. Tapi kata gosong enggak pahit, guys. Anu gurih, piye ya? Enak ngono lho. Mbok kok lek wis adem ya iki jek panas iki baru ngentas. Maklum aku duduk bakul, jadi ukurannya gak podo. Warna coklat. Coklat kan. Cipi. Panas. Panas tas ngentas itu aja. Pinggirnya tapi mbok kok gosong. Kayak emang anu berarti dure open mas. Tangkring. Dure open tangkring kudu tambahi anu neh guys, lemek neh berarti. Terus guys, iki empuk banget tuh. Oh, ya Allah, teksturnya. Sepuluh dok. Teksturnya lembut banget. Enak banget. Kayak bakpo. Kayak bakpo ya. Lembut banget. Nak. Nak kan? Tarara, Inces Reva suka banget tapi saya ngisore gosong. Aku ya gak ngerti guys, nyapa ngisore gosong. Nah, no, padahal geni gue paling irih dewe. Geni ini apa yang irih dewe? Tapi enak ya, Ndok ya. Masa gosongnya barangnya dikrikitiku enak guys, enggak pahit ngono loh. Yalah ya ya. Lagi nih ya demi nyeneng anak-anak, tapi enak ya dok ya suka, ini Reva suka, Kak Rama suka, seneng deh like nggak ini di mami ya dok ya. Tadi minta ayah bikin. Kayaknya ayah kayaknya ayah aku kirimin biar mau. Buat kirim ayahmu, pengen.